Tanpamu ku kan terlewat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar bosku semua? Selamat malam dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir live dekat kawasan hashtag pendapat saya pada malam ini. How are you guys tonight? We are young. Tiba-tiba jatuh ulama, we tak live dekat YouTube kan. So malam ni kita live dekat YouTube dan malam ni kita bersama dengan Lavina Extreme Series. So diorang ada keluarkan line up yang baru. Diorang keluarkan edisi salt. Okay, diorang ada keluarkan edisi salt mereka yang baru. So selamat malam, assalamualaikum semua. Selamat malam dan terima kasih semua yang sudi hadir pada malam ini. Sihat ke bosku? Kenapa ni? Awak tanya saya kenapa ni? Dia ada maklum nombor satu di situ. Zam, salam cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okay, saya pun nak kena share. So dekat sini saya minta korang tolong saya share dekat Facebook guys eh. Tolong share YouTube live kita dekat Facebook. So macam mana nak share? Okay, so first thing, korang cari YouTube live tu macam ni sekarang, now live ni kan. So korang klik dekat now live. So sekarang kita tengah live dekat situ. So untuk share dekat YouTube ni, korang kena tutup dulu ruang komen. So dekat bahagian bawah ni ada komen ni kan. So korang tutup dulu ruang komen ni. So dia akan keluar macam tu. Okay, so korang akan jumpa yang ini. So dekat situ ada thumbs up, ada dislike, ada live chat dan juga ada share. So korang tekan share tu. Tekan share. Dan korang boleh share dekat Facebook group ataupun news feed, WhatsApp pun boleh, copy link pun boleh, Telegram pun boleh, apa-apa pun boleh kat situ. Okay, so kita share di news feed lah. Saya akan share dekat news feed saya. Okay, so yang ni news feed saya punya page tu. So kita type Mari Bosku. Ini malam kita di YouTube. Ya, begitu. Hashtag class on. Hashtag pendapat saya. Gitu, okay. So, korang type apa korang nak tulis. And then, korang just click post. Okay, kalau korang nak share dekat dalam group, korang just share, tekan share kat sini. And share your group. Yeah, your group. Share dekat group. And then, dia ada group yang kita dah ada. So, saya akan share pada group student. So ini kita tulis mari. And then post. Okay, lepas tu korang nak share dalam group lain pun, tekan dekat, contoh saya gombak GVC ni. Saya tulis mari juga. Then saya post. Settle. Yeah. Share dekat group sikit, share dekat timeline korang. Itu saja yang saya pinta. Lagi satu, group SI Familia. Okay, post. Settle. So selamat malam semua, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so lepas korang dah share, lepas korang dah tekan thumbs up, korang tekan dekat live chat tu balik. Okay, tekan dekat live. Sekejap. Korang tekan dekat live chat tu. Tekan dekat live chat. Dan dia akan keluar balik chat tu. Okay. So jangan risau, chat tak hilang. Korang tutup dulu. Korang tolong saya share. Tolong saya tekan love dengan thumbs up. Tolong saya share 4 perkara dekat YouTube. 4 perkara dekat YouTube. Tolong saya share. Tolong saya share, tolong saya tekan thumbs up. Tolong saya apa? Tolong saya share, tolong saya tekan thumbs up. Tolong saya subscribe dan tekan loceng di sebelahnya. Ha, itu 4 perkara dekat YouTube guys. Apa khabar semua, selamat malam. Ayi, salam cikgu Hadif. Hadif hadir. Terima kasih. Salam saya, selamat malam. Tiup pula dak, tiup pula eh, tiup. Hadir AI apa khabar? Bukit Jalil. Jauh benar lah nama Facebook dengan nama IG. Assalamualaikum cikgu Hadir, YouTube mantap. Nur Ridwan, salam cikgu. Awal masuk malam ni, bini sebelah rumah dah mandi kan. Bagus. Salam cikgu, pakcik Hadir mantap pakcik. Sivetu Mestu Kana. Sivetu Mestu nama sama bang. Ni saya faham lah kenapa cikgu layan energy drink malam-malam Jumaat ni. Malam Jumaat, bang. Malam Jumaat. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Khabar eh? Waras, Mix. Apa khabar?
rajin berbenuh mandikan bini jiran. Nah, itulah tu kan. Memang rakyat Malaysia memang biasanya dia rajin bang. Dia rajin. Ada restricted PKXD restricted awak punya komen tu nak baca. Mana-mana rancak berdosa. Apa khabar semua, selamat malam dan terima kasih kepada semua yang sudi hadir dalam hashtag Gaston hashtag dapat saya pada malam ini guys. So malam ni kita bersama dengan Lavina Juice, iaitu dia punya Extreme Series. So Lavina Juice Extreme Series, diorang ada lineup yang baru bang eh. Diorang ada, bukan lineup yang baru. So diorang ada lineup yang sama lagi 4, tapi packaging baru. So dah ada new packaging dah sekarang. So Lavina ada new packaging dan diorang ada keluarkan lineup salt. So dulu diorang hanya ada HTPC saja ataupun free base. So yang ini diorang ada salt juga bang eh. So hak terbaru diorang ada yang salt. So yang ini packaging dia yang baru. So kotak dia lebih besar. Okay, packaging mereka yang baru ni kotak lebih besar, nama masih lagi sama. Untuk yang salt diorang ada kotak kecil. So sekarang dah ada Lavina kotak kecil. So this is Lavina Extreme Series yang salt edition bang. Okay, salt edition. Ya Allah, yang salt edition. So yang ini adalah 60 PG, 40 PG ni flavor. So 15 ml liquid capacity untuk diorang punya salt. So jadi kita akan try flavor Lavina. Kita akan cerita sikit-sikit tentang flavor Lavina. So kita akan try 4-4. So saya akan try 1 free base dan juga 3 salt. So yang free base tu saya akan pilih. Saya rasa sama ada extra juice ataupun Red Bull. Extra juice ataupun Red Bull saya akan try. And kita tengoklah macam mana. Udah-udah tu Yat, mana-mana rancak. Cikgu, dah isi ke Google Form? HMSE doc bang. Minta maaf lah kan, saya cakap tahun ni tak boleh sebab saya ada organise event pada bulan depan. So saya fokus kepada situ dululah. Saya cuba nak buat yang terbaik untuk kuat kalian semua yang datang. Saya sewa di Bukit Jalil selama 3 tahun. Sekarang sudah balik ke Melaka. Itulah ceritanya. So rindu Bukit Jalil lah. Patut kelas sebelah kosong, rupanya salah kelas dah. Alah, macam mana boleh salah kelas? So, 4 perkara dekat YouTube pun ada bang. 4 perkara dekat YouTube pun ada. So, 4 perkara dekat YouTube, tolong saya share. Tolong saya tekan thumbs up. Tolong saya subscribe dan tolong saya tekan loceng di sebelahnya bang. So, tak silap saya, sekarang saya punya subscriber adalah 3,999. So, siapa yang orang yang ke 4,000 akan ada dalam live ni ke? Siapa yang belum subscribe, korang subscribe, korang adalah orang yang ke 4,000. Tadilah sebelum saya live tadi, saya tengok subscribers ni 3,999. Tadi saya tengok 3,999. Sekejap kita tengok. So siapa yang belum subscribe, kalau korang subscribe, anda adalah subscriber yang ke 4,000. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap kita tengok channel. Dah 4K dah bang. Sekejap saya tengok lagi sekali. Eh bukan, tentang hidup di jalanan. 3. Belum lagi. So dia terus genapkan saja. So dekat situ kalau korang tengok, tak tahulah dekat situ 3,999. Ngam-ngam kita buat Lavina lah ni 3,999 bang. 3,999. Tak boleh nak zoom lah bang. Tak dapat nak zoom. Nak tu pun tak boleh. Dia tak fokus nak kaya. 3,999 subscriber. So alhamdulillah masih growing slow-slow. Kita punya YouTube channel tak adalah sehebat-hebat yang lain, yang mana yang dah lama buat YouTube. So kita baru-baru nak berjinak dekat YouTube. Dah 4K cikgu. Dia genapkan, yang tu dia genapkan. Selalunya dekat yang Facebook, kalau dekat main yang korang tengok tu, yang tu dia genapkan selalunya. So dia tak ada yang dia 4.1, 4.2 macam tu lah kan. Dia jarang ada. So kalau 4,000 saya tak tahu lah. Tapi kat sini dia 3,999. Yang ni 3,999 lagi. Tak tahu dia tak update lagi ke ataupun apa. Tapi thank you lah siapa yang subscribe. Unsub dulu boleh tak? Janganlah. Saya orang yang ke 4K. Terima kasih Tania, rancak berdosa ha? Dan share. Terima kasih banyak-banyak. So selamat malam bosku semua, apa khabar semua. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam Asyik Kasuan Asyik pendapat saya pada malam ini. So kita pun nak kata last minute pun kita ada announce juga. Petang tadi kita ada sharekan poster yang kita akan live dekat YouTube pada malam ini bersama dengan Lavina.
Tapi memang YouTube ni susah lah. Dia kena ada kekerapan live dekat YouTube. Saya rasa insyaAllah akan ada orang akan tengok. Saya memang sangat-sangat suka platform ni untuk buat live sebenarnya. Saya tak berapa nak seram sangat dekat Facebook, dekat YouTube compare to Facebook. Sebab Facebook ni dia bahaya sikit lah. Bukan bahaya apa, kita kadang-kadang kalau orang tolong share ke apa, saya takut sama ada orang tu kena block ataupun grup yang dia share tu kena block. So dia ada risk dekat situ kan. So saya tak nak menyusahkan siapa, mana-mana pihak. So saya sebenarnya lebih prefer live dekat YouTube channel. Tapi tak semua orang nak kita live dekat YouTube. So ramai yang masih lagi nak kita kekal dekat Facebook. So kita ikut buat masa ni, kita akan still buat kat Facebook lah. Sementara saya masih lagi boleh buat live dekat Facebook, so kita akan buat live dekat Facebook. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Im Amirul Hazari, apa khabar bosku? Dan share, terima kasih banyak-banyak. Apa khabar semua, selamat malam guys. So jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh tanya di ruang komen. So malam ni kita bersama dengan Lavina Extreme Series. So Lavina Extreme Series, dia ada 1, 2, 3, 4 jenis flavor. Okay, so dia ada Sting, dia ada Extra Juice, Red Bull dan juga Monster. Semua ini representkan antara flavor, antara apa, energy drink yang famous dekat Malaysia eh. So kat sini korang nampak ada satu tank. So saya akan recall satu untuk pakai HTPC dan tiga cartridge kita akan masukkan dia punya flavor salt. So saya akan teruskan untuk masuk flavor salt siap-siap dulu. So flavor freebase yang saya nak masuk dekat dalam tank adalah extra juice lah. Saya memang suka dia punya rasa extra juice ni. Dia punya rasa anggur tu memang antara yang saya minat lah. So yang ni kita akan masuk dalam tank. Untuk yang Monster, Sting dan juga Red Bull, kita akan masuk dekat dalam pot Aladdin. So yang ini adalah flavor salt dia. So kita masukkan dulu flavor salt dekat dalam kita punya cartridge. Saat lagi lepas kita recall, kita dah boleh try lah. Dia dah siap berendam apa semua dengan flavor kan. So kita terus boleh berendam. So selamat malam bosku semua, apa khabar guys? Terima kasih semua yang sudah hadir malam ini. Cikgu jangan, cikgu dah serik lah tu kena penjara Facebook. Dah serik dah bang kena penjara Facebook. Berapa NG tu cikgu? Dia ada 3.5 dengan 5.0 tak silap saya untuk dia punya salt. Okay, so kita masukkan dulu. So yang ni, yang pertama yang saya nak masukkan ni adalah Sting. So this is Lavina Extreme Series daripada Lavina Juice. Yep, manufactured by Offline. So yang ni Sting Extreme Series bang. Yang ni packaging baru lah, new look untuk diorang punya Extreme punya line up. So sebelum ni packaging diorang agak berbeza. So yang ni diorang keluarkan dengan something yang lebih fresh. So lebih cantik-cantik gitu. Alright, so flavor dekat dalam ni adalah 15ml. So kalau korang tengok botol dia sedikit panjang compare to apa yang kita biasa tengok. Tapi sekarang dah banyak dah flavor yang 15ml compare dengan 10ml. Tapi masih juga ada brand yang masih lagi mengeluarkan 10ml. Tapi Lavina diorang keluarkan 15ml. So yang pertama kita nak masukkan adalah Sting. So flavor dia adalah 60pg. So flavor mereka 60pg, 40bg. Sekejap. Aduh. Sejuk ke ni? Dia ada sejuk sikit bang. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Berapa mg tu cikgu? Aduh. Sekejap eh. Saya ada apa? Saya nak bergaduh kejap dengan dia punya ni. Dengan botol ni dia. Sebentar. Sebentar bosku semua. Api berosak. Alright, buka. And kita kasih refill dalam cartridge Aladdin. Sekarang orang dah ramai pakai F9 eh. Tak begitu pakai Aladdin. Alright, Sting kita masuk dekat dalam Aladdin. Ni yang pertama ni Sting. So yang kedua kita nak masukkan adalah dia punya Monster. So yang Sting yang kedua adalah Monster. So Monster representkan flavor apa? Representkan Monster energy drink lah. So yang ini dia masam lime tak salah saya. Dia punya masam dia lime. So dia punya rasa dia sedikit berbeza dengan Red Bull. Dia tak sama tau. Monster dengan Red Bull dia tak sama rasa dia. Dia ada perbezaan sedikit. Dia tak sama. Saya nak kena putuskan dia punya ikatan ni dulu. Ya.
Kemana aku pergi? Tak boleh pergi. Ya. Dia tak memberi kita peluang untuk nak merasa tu. Yep, alright. Yang kedua, Monster. Monster daripada Lavina Juice. Alright. Monster sudah diisi. Yang nombor dua adalah Monster. Dan yang lagi satu kita nak taruh dalam pot adalah Sonic Red Bull series. Red Bull edition untuk Lavina. Kalau low nick sedap ni. Salam cikgu hadir dan share ke FB-nya pun. Terima kasih Azif Musya. Selalunya energy drink flavor memang berangin ke cikgu? Atau badan saya je? Berangin ni memang kadang-kadang kita je ataupun memang flavor. Yang tu biasa kadang-kadang kita rasa kita kentut banyak. Kita rasa macam sendawa tu kan. Kadang-kadang flavor kadang sebab sejuk dia. So benda tu susah nak cakap. Oh yang ni ketat. Ya. Yeah. Alright yang ni okey. Ini buka senang. Alright, kita refill siap-siap Red Bull, Monster dan juga Sting dekat dalam cartridge Aladdin kita. So sekejap lagi kita nak try. Kita akan recoil kita punya extra juice. So kita nak masukkan extra juice dekat dalam tank. Extra juice kita masuk dekat dalam tank. Alright. So ini kita letak sini. Okay, so untuk extra juice kita nak masuk dekat dalam cloud mode punya tank. So this is cloud mode. Kita nak masuk dalam cloud mode punya tank. Ini cloud 2 nama dia. Nama tank dia cloud 2 RTA. So kita nak masukkan extra juice extreme series daripada Lavina. 60pg 40vg punya flavor, 60ml. So dulu saya hisap yang HTPC tu dia apa? Dia 30ml tak silap saya. So ini diorang buat yang 60ml. So ini yang free base punya edition lah kot. Alright. So ini kita letak tepi dulu. So kita kasi record dulu yang ni. So yang ni saya akan pakai kantar 26. So malam ni kita nak guna 26. So kita kasi setup dulu kita punya coil. Sebab dia 60pg. So saya tak akan pakai gauge yang terlalu rendah. Tak mau pakai gauge yang terlalu rendah. Ataupun sebenarnya kita boleh juga nak pakai MTL Clapton tau. MTL Fuse Clapton pun macam menarik juga ni kalau pakai dekat dalam ni. MTL Fuse Clapton. Nak pakai MTL Fuse Clapton ataupun MTL Staple MTL Clapton. MTL Fuse Clapton lah no. So kita try pakai MTL Fuse Clapton. So yang ni tak adalah rendah sangat dia punya resistant. 0.8. Alright, kita try masuk MTL Fuse Clapton dekat dalam Cloud 9. Cloud 2, Cloud 9 lagi, Cloud 2 RTA. Try 26 cikgu malam ni. Salam hadir John Labu, apa khabar? Zam, Aladdin tu dah turun harga nak habiskan stok ke? Harga dia dah tak mahal macam dulu lah sebab dia orang dah fokus kepada F9. Alright, so kita masukkan kita punya coil. Oh, boleh bang. Pakai Clapton bang. MTL Clapton dekat. Pakai MTL Clapton dekat dalam ni. MTL Clapton. Hancur melalui. Alright, dah masukkan ni kita nak kena setkan kita punya coil. So biar dia, saya rasa yang tu okey dah. So kita boleh ketatkan kita punya kaki ni dulu. Oh, sebelah lagi. Okey. And ke bawah kan dia sikit. So dia punya space dekat sini agak sempit sikit sebenarnya tau.
Tapi dia jadi kedap lah. Dia akan kedapkan sikit. Dia akan kedapkan korang punya chamber. Ya, airflow dia datang daripada bawah. Alright. Make sure kita dapat se-center yang kita boleh dapat. So kita nak dia betul-betul duduk kat tengah-tengah. So yang ni kita pakai MTL Claptons. Akal permainan licik. Okay, ngam. Handsome lah, handsome lah, handsome lah. So kita dah boleh potong dan kita boleh kepit-kepit kita punya coil pada malam ini. So ini kaki lebih-lebihan ni kita kasih potong dulu. Lebih-lebihannya kasih potong. Okay, yang pertamanya udah. Yang kedua kasih potong. And nak kena make sure tak ada lebihan-lebihan wire dekat situ kan. Tak mau ada lebihan-lebihan wire. Takut nanti dia terkena mana-mana bahagian lain, nanti dia jadi shorted pula. Okay. Alright. So rendahkan dulu kita punya watt. Jangan tinggi-tinggi bang. Awal-awal ni kasih low-low saja fire dia. So kita akan start dengan 8 watt. Sipat. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Kumbang tahi cirit. Aladdin Pro Stick Mini boleh recycle sekarang. Pulang 2 dapat 1 free. Ha? Aladdin Pro Stick Mini. Oh, yang disposable tu ke? Aladdin yang disposable. Alright, so kita mulakan proses mengepit-mengepitnya. Yang disposable, yang Aladdin disposable, dia ada promotion ke? Ada promotion meh Aladdin disposable. Alright, so dapatkan dia punya sekata pemanasan daripada tengah kembang keluar gitu. Ya, begitulah awan nanonya bosku. Biru-biru di situ. Biru-biru. Baldu biru. Ku terharu. Alright, one more time. Alright, kacak. Kacak. Pemanasannya kacak. Alright. So, coilnya udah ready. So, kita dah boleh masukkan kapas kita. Kemah. Kemah. Kemah, kemah, kemah. Kemah, 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 kemah. Pakai match yang tadi lah cikgu. Jangan. Hai cikgu, kenapa tiba-tiba dekat YouTube? Sebab memang yang ini memang di request buat dekat YouTube. Assalamualaikum cikgu dan sahabat semua hadir. Mantap Asri, apa khabar? Apa khabar bosku semua? Okey, ini kita kasih masukkan kapas. So kita akan pakai Holy Fiber. Masukkan kapas. Masukkan kapas anda. Yup. Alright. Estimate untuk diameter 2.5. Jangan terlebih, jangan terkurang. So kita apa ni, panikkan bahagian ujung ni sahaja. Kasi masuk. Alright, tarik slow-slow. Tarik slow-slow. Alright, kapasnya udah dimasukkan. So kapas kita akan selit dekat situ. Alright. Kapas dah diselitkan. Kasih potun. So potun saja kapas dekat sini dan juga di sini. Barulah kita selitkan dia masuk ke dalam. Ini kasih potong dulu.
Alright, dah potong ini. Selitkan kapal kita masuk ke dalam. Selit mereka ke dalam. Iya, begini. Tank ni pun antara yang menarik juga lah bagi saya. Kalau korang jumpa lah kedai-kedai jual tank ni kan, kalau korang nak try, sila lah. Walaupun nama dia tu macam jarang-jarang korang dengar kan, tapi sekarang nama-nama yang jangan dengar ni bukan dia tak famous tau. Dia mungkin tak famous dekat Malaysia lah, tapi luar negara dia famous. Ataupun dia akan famous dalam geng-geng high end. Alright, kapasnya udah masuk. So kita kasih masuk kita punya flavor. So untuk extra juice yang baru, packagingnya baru di sini bang, Lavina Extreme Series. Keep your head in the cloud, Lavina Juice Extreme Series. So flavornya adalah 60 pg, 40 vg bang. Dia suitable nak pakai dalam tank dan juga suitable nak pakai dalam pot, sebab dia 60 pg. So suitable for any usage dalam mana-mana device. Okay, shake well before use. So kali ni dia datang dalam 60ml, Extreme Series Extra Juice 60ml bosku semua. Manufactured by Offline, 60pg 40vg. Yup, Extreme Series by Lavina. Assalamualaikum cikgu dan sobat. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Selamat malam guys. Empat perkara di YouTube seperti biasa boy. Tolong saya share, tolong saya tekan thumbs up, tolong saya subscribe dan tolong saya tekan button loceng di sebelah butang subscribe. Yeah. Okay. So kita dapat 0.5 bang. 0.56. 0.56, try lah fire berapa watt? 14 watt. Ya, yeah, okey. So kita kasih pasang dulu dia punya chamber. Dan bau extra juice dia bang. Dia punya bau, bau sebiji macam kau minum extra juice. Macam kau minum extra juice anggur, sebiji bau dia bang. Dia punya bau manis tu kan, sweet sweet grape punya bau tu sama bang. Bau extra juice. Right, pasang tanknya. So yang ni kita dah tutup. So dia ada juice channel eh. So dia ada juice channel. So kita refill dulu. Okay, tutup balik atas. So dia punya juice channel sekarang tertutup. So kita tutup dia punya weak slot. So tak perlu risau pasal leaking dan sebagainya, sebab dia ada juice channel yang kita boleh on dan juga off. So ini kita kasih pasang balik. Alright, so dia ada airflow adjustment. So tu dia punya logo cloud. So dia ada airflow yang ni. So dia ada cyclop, dia ada dua lubang dan juga dia ada satu lubang. So dekat sini lah dia punya lubang. So sama ada kau nak pakai tiga-tiga terbuka ataupun kau nak pakai dua lubang sahaja, ataupun kau boleh pilih nak pakai satu lubang sahaja. So terpulang dekat korang. So kita akan start dengan tiga lubang lah. So kita start dengan the biggest airflow kita boleh dapat kat sini. Dan device malam ni kita nak pakai adalah Attack Mini MX Class. Buat ada class sikit bang. Alright, so resistance malam ni 0.5. So resistance ni 0.5. So kita kasi naikkan kita punya voltage 3.7 volt bersamaan dengan 25.4 watt, 3.7 volt. Bunyi dia bang. Okay, so kita nak kena buka dia punya juice flow. So saya dah tak ingat lah berapa pusingan.
1 2. Saya buka macam itulah. 1 2. 1 2 1 setengah 2 setengah. 2 kot itu. Okey. Dah nampak ada bubble keluar tadi, saya dah seram dah tu. Alright, so kita just try dulu sebab dia 60 PG. Sebab 60 PG bukan flavor yang pekat tau. 60 PG kategori flavor yang cair. So kita tak perlu nak buka dia punya weak spot tu terlalu besar. Alright, so jom. Kita santai dulu dengan dia punya free base extra juice. Jadi kita try dia punya tiga lagi line up yang salt dekat dalam kita punya Aladdin. Aladdin bukan sebarang Aladdin bang. Aladdin kita pakai Aladdin Gundam. Aladdin Gundam. So jom. Let's go bosku semua. Baik, assalamualaikum. Apa khabar? Selamat malam bosku semua. Hi web cam HD. XYZ apa tu? Lah. Malam YouTube dia malam Jumaat. Yes, YouTube dia malam Jumaat bosku semua. Apa khabar? Selamat malam. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada malam ini guys. So malam ni Lavina free base extra juice dan juga dia punya salt series. So Lavina dia baru saja keluarkan dia punya line up salt. So dia ada 4 line up yang sama. Dia buat salt dah sekarang 15ml dia punya flavor, extra juice, monster, red bull dan juga sting. So yang dekat dalam ni adalah dia punya free base extra juice. So jadi kita akan try dia punya salt pula dekat dalam pot Aladdin. So ini kita try yang ni dulu. Yang ni kita record tadi kantor 26, 2.5. Kantor 26. Kita pakai MTL staple. MTL Fuse Clapton. Sorry, MTL Fuse Clapton. Yes, MTL Fuse Clapton daripada Coilogy. So ini yang pre-built punya. MTL Fuse Clapton. 0.8 tapi malam ni kita dah potong kaki dia banyak, so kita dapat 0.54. So bunyi dia macam ni. Syahadu bang. Betul-betul kan, betul-betul dia punya bunyi tu masuk ikut bunyi tu. Ada langit sikit bang. Rasa lahir sikit. Ada strength. Rasa tu sebiji macam korang minum flavor, macam korang minum air extra juice. Dia punya rasa anggur tu samalah, memang almost similar. Dia punya rasa tu sangat-sangat hampir lah. Dia punya, saya suka dia punya taste of anggur kat situ. Dia beza sikit dia punya anggur, tapi yang ni sejuk kuat sikit lah saya rasa. Compare dengan yang HDPC saya try sebelum ni, dia agak sejuk sikit. Sejuk dia saya rasa naik sampai 6 ke 7 per 10. Agak sejuk jugalah. Lawa baju Lavina tu, nampak meriah. Terima kasih. Hello Malaysia, annual greeting Malaysia boleh. Mantap. Selamat malam semua. Berapa strength cikgu? Yang ini saya rasa mungkin ini 0.6 kot. Sebab ini free base tau. Yang baru. Mungkin 0.6, 1.2. Sebab dia tak highlightkan HTPC yang ni. Yang ni mungkin free base yang biasa. Ataupun yang ni HTPC. Saya tak sure. Sebab sebelum ni dia 30ml. So sekarang dia 60ml. Tapi rasa not bad lah. Macam 12. Macam 12 pun ada. Ada rasa langit sikit. Tapi sebab dia sejuk, so sini dia jadi kulit kan. Dia jadi smooth bila kita inhale kat sini. Tapi dekat sini kita dapat rasa juga bang. Kita buka tadi besar tu, 1.5 pusingan ke nak dekat 2 pusingan tu dah cukup lah. Tak ada rasa macam nak dry lagi ke apa. Bunyi dia pun asyik bang. Bunyi dia asyik. Saya rasa ni better daripada saya rasa yang HTPC itu rasa. Ni sedap lagi daripada HTPC. HTPC itu, yang ini saya rasa brain freeze. Sebab dia ni sejuk macam naik sikit tau. Sejuk dia macam kuat sikit. Bila saya duk pam, dia jadi sejuk, saya jadi brain freeze sikit. Dia ada brain freeze tapi dia punya hit dia tak adalah kuat sangat. Kita dapat lang hit saja. Ke saya yang lain sekarang. 60 PG maksud lebih flavor pekat rasa taste dia. Pekat lagi. Brain freeze tak sejuk, tak
tak sejuk cik, brain freeze lah cikgu sejuk dia. Saya try yang 60ml sebelum ni, 20mg sejuk now. Tapi packaging lama lah. Sejuk. Sejuk bang. Sejuk. Bagi saya sejuk. Sejuk daripada yang HTPC. Saya rasa tak lagi sejuk daripada yang HTPC. Saya tak rasa HTPC itu, saya rasa masa saya nak mention sejuk dia kuat tau. Tapi yang freebase saya try, sejuk dia kuat. Ini bagi saya sejuk dia kuat bang. Menangkap lah. Brain freeze lah. Kita dapat sampai level 7 tu kan, boleh boleh dapat brain freeze. Alright, so yang pertama kita try adalah extra juice daripada Lavina Extreme Series. So lepas ni kita nak try Sting, kita nak try Monster dan kita nak try Red Bull. So yang seterusnya akan masuk dekat dalam pot. So yang freebase yang ini kita masuk dekat dalam tank, iaitu Cloud 2 daripada Cloud Mod punya tank. So yang ini tank ni agak susah nak cari lah. Tak banyak kedai bawa. Tapi kalau korang jumpa lah, bagi saya this is a good tank untuk korang nak try pakai. Design dia simple sahaja. Bagi saya design dia simple. So kalau korang masuk dalam mod-mod klasik macam ni, dia memang nampak simple lah. Macam Hurricane Junior sikit nampak dia. Macam K-Fun sikit pun ada. Simple lah. Dia punya logo tu pun saya sangat sumpah. Dia punya logo simple je bagi saya. Lambang Cloud macam tu je. Simple. Cloud Mod Cloud 2 RTA. Airflow dia antara yang best lah. Very very smooth. Okay, so kita nak teruskan yang seterusnya. So yang seterusnya kita akan try kita try Sting. Okay, Sting. So siapa pernah minum air Sting tu, yang ini diorang berapa ni, yang ini punya flavor dia diinspirasikan oleh air minuman Sting tu lah. So diinspirasikan air minuman Sting, diorang buat flavor Sting. So yang ini saya dah masukkan awal-awal tadi, yang ini. Alright, so jom kita try. Kita terus set pada MTL. Masuk dekat dalam kita punya Aladdin. Saya punya Aladdin ni masalah sebenarnya tu. Walaupun dia special edition, tapi dia macam masalah sikit. Nampak tu? Dia punya blinking tu dah tak padam tu kadang-kadang. Dia kadang-kadang detect, kadang-kadang tak detect. So saya nak kena time tarik dia keluar sikit. Kekosongan yang berpanjangan. Oh sudah. Aladdin, Aladdin. Aladdin, Aladdin. Alah kasih. Alright, okay. Dia dah berfungsi. Dia dah berfungsi. Dia Aladdin memang dia selalu ada macam tu bang. Kalau korang pakai Aladdin, memang kadang-kadang dia akan ada masalah, dia tak detect macam tu. Korang dah tekan, dia dah keluar lampu hijau tapi dia tak berbunyi. Dia macam tak, macam tak function. Okay, dia macam tak function. Yang ini sejuk kurang. Yang sok ni sejuk dia kurang. Yang ni airflow macam besar. Oh ya, yeah. Airflow besar. Okay, ini kita tukar kepada MTL. Okay. Dia strawberry. So yang ni dia ada strawberry taste. Dia ada strawberry sikit. Lepas tu masam-masam tu energy taste tu ada. Dia masam, masam strawberry. Lepas tu masam energy drink tu. Saya tak pernah minum ice cream tu sebenarnya. Tapi apa yang saya tahu, yang ni dia strawberry. Dia ada rasa strawberry. Mantap bang. Salam cikgu. Waalaikumsalam. I'm Epic. Apa khabar? Aladdin special design je cikgu kan. Saya ada simpan Bruce Lee. Sayang nak jual. Ini special design je lah. Dia yang lain semua sama. Dia just design saja. Salah live webcam ni. Salah. Cuba letak dekat atas mix. Cloud tu dekat box saya pun rasanya ada lagi. Ada. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Zamil Sirajuddin. Apa khabar? Salam cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Webcam rancak. Rancak berdosa. Guys, empat perkara dekat YouTube seperti biasa. Tolong saya share. So, kalau korang tak tahu cara nak share dekat YouTube ni, korang kena tutup dulu live chat ni. Baru korang akan jumpa button share, button like dan juga button live chat. So, korang boleh tekan live chat bila selepas korang habis balik share dan juga tekan thumbs up tu. So, button thumbs up korang kena tutup dulu baru korang akan jumpa button thumbs up.
Eh, not bad lah bang. Saya tak rasa lah itu. Saya rasa dia punya HTPC macam ni. Untuk dia punya sok ni, dia punya rasa strawberry tu lagi pekat. Untuk dia punya sok ni, rasa dia, the taste of strawberry dia tu lagi pekat. Cikgu cuba recall kereta salah dia tu. Tak mau saya. Bagi saya menyusahkan. Recall benda-benda kecil je ni bukan tak boleh recall. Boleh tapi menyusahkan. Dan kita susah nak buat vertical coil. Okay, nak buat vertical coil tu memang lagi leceh lah. So nak buat horizontal coil lagi susah, lagi sempit. So dia macam, senang cerita, device macam ni janganlah korang terlalu rajin untuk nak recoil. Takut menyusahkan dan takut tak berapa nak sedap. So better just beli saja dan pakai dan buang. Itu saja bagi saya lah untuk Aladdin punya style macam ni. Jenis macam ni punya cartridge, pakai dan buang saja. Tak perlu nak recoil. Kalau korang recoil, korang akan macam menyusahkan diri korang sikit lah. Cikgu Isap play berapa? So malam ni kita bersama dengan Lavina Extreme Series. So yang ini kita try dia punya Salt Edition, iaitu dia punya Sting. So this is Lavina Extreme Series Sting. Yang ini kita masuk dekat dalam kertas Aladdin. Tadi kita try dia punya Extra Juice. Tapi Extra Juice kita try yang Free Base. Extra Juice tadi kita try yang Free Base. Kita masuk dalam tank. Free Base sejuk dia kuat lagi tau. Untuk yang Extra Juice tadi, beza lah. Beza sangat-sangat. Yang ini sejuk dia dalam 5. 4 ke 5 pun 10 saja dia punya sejuk ini. Tak sejuk sangat. Yang ni bagi saya cukup lah kalau macam ni. Okay, Sting. Kita dah try strawberry. Dia ada strawberry dan ada energy drink taste dekat belakang. So kita try yang seterusnya. Yang seterusnya adalah Monster. So Monster adalah flavor inspirasi daripada Monster Energy Drink lah. Daripada Monster Energy Drink. So yang ni dia lime tau. So kalau ikutkan apa yang saya pernah try sebelum ni, saya pernah try dia punya HTPC. So untuk HTPC saya try Monster ni dulu. Dia tak sama dengan Red Bull. Red Bull dia sweet and sour. Dia ada manis-manis dan juga dia ada masam. So untuk Monster ni saya try dia ni HTPC dulu. Dia lebih kepada masam daripada sejuk. Dia punya rasa masam tu lebih kuat daripada dia punya rasa manis. Dia punya sejuk pula. Dia punya rasa masam lebih kuat daripada rasa manis. Dia buat hal lagi. Asam masuk ke taste lain ni dia buat hal. Okey, dia kena macam paksa sikit bang. Dia kena tolak dia ke dalam tu baru dia akan aktif. Sabar je lah. Sting aku yahoo. Kambing tahi cirit. Jadi orang pertama yang recall cikgu. Tak mahu saya. Vertical vape mana-mana mesti ada setabak. Dapat 0.3 ohm jadi lah cikgu. Dalam ni 0.3. Wih panas. Panas. 13 watt untuk HTPC cukup ke cikgu? 13 watt untuk HTPC cukup. HTPC 13 watt dah cukup dah. HTPC dia tak perlu. Dia kalau HTPC 60 PG, dia tak perlu watt yang tinggi pun. Kalau korang pakai contohlah free base 70 PG, pakai 13 watt tak cukup. Tapi kalau 60 PG, 50-50 ratio, tak ada masalah, dah cukup abang. Salam cikgu. Brand cotton mempengaruhi sweetness flavor tak ke nicotine level yang effect? Haa, brand cotton mempengaruhi sweetness flavor tak ke nick level yang effect? Nick level ni dia maksud dia dekat sini. Okay, certain nick level kalau tak sama dengan apa yang kita boleh accept, memang kita tak akan dapat fokus kepada flavor. Apa yang kita akan highlight adalah dia punya strength. So contoh macam saya biasa hisap 1.2, 1.5. bila saya cuba hisap 1.8 dan juga 2.2 ataupun 2.4, apa yang korang akan dengar saya cakap? Keras. Mesti saya akan cakap keras sebab saya tak dapat nak fokus pada flavor tu. Sebab yang paling di, yang paling terasa bila saya hisap 1.8 dan juga 2.2 tu adalah dia punya strength. So yang tu keras bagi saya. Tapi untuk orang yang dah biasa dengan 2.2 dan 1.8, dia akan cakap rasa. Flavor, rasa, strength dia bagi dia biasa-biasa je. So dia ikut kemampuan kita. Sebab tu jangan ikut orang. Dia kena tengok kita punya level strength tu berapa. Kalau kita biasa 2.2, kita hisap 2.2. Kalau tak biasa, hisap apa yang kita biasa. 1.2, 1.5. So tepuk dada tanya sendiri. Okay, kalau kita ikut orang memang kita tak dapat enjoy dia punya flavor. So macam yang bila saya punya level flavor yang saya suka hisap, contoh 1.2 eh. Saya set up dalam contoh 1.0, saya pakai 14 watt.
So dekat situ saya akan dapat balance strength dan juga balance flavor. Bagi saya strength tu cukup dan juga flavor dia saya dapat rasa. Bila kita try rasa flavor yang strength yang kita tak dapat nak accept, dia akan dapat kita rasa macam oh keras. Tapi 2-3 hari je. Lepas tu kita dah immune dengan dia punya strength tu, kita akan dapat rasa flavor tu kemudian. So untuk cotton pula, kalau bezakan cotton ni, ada setengah cotton, bila kita first recall tu, fresh build tu, mula-mula kita akan dapat rasa cotton. Dia macam tak, dia tak belum habis masak lagi. Bahasa dia masak. Kapas tu tak cukup masak lagi, dia ada rasa kapas lagi. Dia tak cukup. Ada setengah kapas, instantly terus dapat rasa flavor. Ada setengah kapas, dia akan dapat rasa kapas juga. Lama-lama kita pakai, baru dia akan keluar dia punya rasa betul-betul lah. So kapas ni pun memang mempengaruhi sikit, tapi tak besar pun efek dia. Sama ada korang dapat rasa kapas ataupun tidak, gitu saja. Strawberry macam mana rasa cikgu? Dia macam sour strawberry, macam Cameron punya strawberry, style masam-masam strawberry. Tak, extra juice tu sejuk dia, peti ais boleh belah atas. Tapi betul, sejuk untuk free base dengan sejuk untuk yang salt ni tak sama bang. Even saya try yang monster ni pun sejuk dia tak sama. Tepuk dada batuk terus. Ini lah, kita try dia punya monster ni. So yang sekarang ni kita tengah try dia punya monster. So untuk monster ni dia punya rasa sejuk dia tak sama dengan yang free base. So yang ni dia almost similar dengan sting lah. So dia almost similar dengan rasa sejuk yang saya dapat daripada sting tadi. Untuk yang salt edition dengan HTPC edition, saya rasa sejuk dia minimiskan sikit, dia dropkan sikit demi level sejuk. Untuk free base dia naikkan sikit sejuk. Free base memang rasa lagi sejuk. Satu benda lah pasal salt ni. Flavor salt normally dia lembut tau. Dia tak ada hit dekat strength, dia tak rasa kasar tau. So salt ni normally dia soft, dia lembut bila kita hisap. Dan dia lagi senang untuk kita nak describe dia punya flavor. Untuk kita nak dapat dia punya rasa flavor sebenar, lagi senang dengan salt. Sebab tu kebanyakan flavor salt, kalau kita bake dalam pot biasa pun, pot yang bawah 15 watt, kita dah boleh dapat the best flavor yang kita boleh dapat daripada flavor tu. So macam ni kita try dia punya monster ni. Monster ni kita akan dapat dia punya rasa sour lime. Dia tak ada manis yang tinggi tau. Jadi kalau kita try Red Bull ni, Red Bull ni saya pernah try dia punya HTPC tu. Yang ini compare to Monster, Red Bull ni dia ada sweet and sour. So untuk Monster ni lebih kepada sour sikit. Dia punya sweet dia tak sama macam Monster, dia macam Red Bull. Hello hello test Haris Bob, apa khabar? Mana pergi suggest untuk yang heavy smoker, free base MG tinggi ataupun HTPC? Free base adalah HTPC bang. Bila abang letakkan HTPC sebelah freebase MG tinggi, benda yang sama. Freebase adalah flavor freebase. HTPC adalah flavor freebase yang dikategorikan. So maksud HTPC adalah high throw heat pot compatible. So dia ibarat dia macam kita cakap motor kapcai. Motor kapcai. Motor kapcai dia ada banyak motor kapcai. Kita ada motor kapcai yang 100cc, 110. Ada yang 125, ada yang 150. Faham tak? Dia yang dikategorikan. So general dia adalah flavor free base. Tapi dia diberi kategorikan adalah high throw heat pot compatible. So maksud dia dekat situ, HTPC adalah flavor free base yang boleh bagi high throw heat dekat user dia. Dan juga dia adalah flavor yang pot compatible. So flavor tu boleh masuk dalam pot system, support dalam pot system, dan korang boleh dapat throw heat yang kuat walaupun korang pakai dekat pot system. So that is the meaning of HTPC. Dia flavor free base tapi dikategorikan macam tu. Hello hello test, apa khabar? Holy fiber okey tak? Holy fiber so far saya pakai alhamdulillah lah. Dia better sikit daripada rayon fiber. Dia punya material tu kalau kita pegang tu, dia lebih lembut sikit daripada rayon fiber dan dia padat sikit daripada rayon fiber. Atter try monster je. You get atter try. Lain lah, saya rasa dalam stock dia lain. Tapi dia punya rasa flavor untuk very very good. Dia punya rasa flavor bagi saya untuk dia punya stock ni lagi better daripada saya dapat rasa di HTPC. Ini minta maaf lah Bina, tapi saya jujur, dia punya rasa stock ni better experience saya dapat daripada dia punya HTPC. Tepuk bantal je ni, nak mimpi Syah ha? Kumbang cikgu, bukan kambing. Oh kumbang. Kenapa saya nampak kambing tadi? Mana nama dia tadi? Saya tak nampak dah.
Biasa HTBC pakai OCC rendah ke tinggi? Untuk HTBC, dia jatuh di bawah kategori free base, so tak ada masalah. So bila free base, dia tak ada limitation untuk resistance. Kalau salt, dia terlalu tinggi tau. Carta untuk salt ni, strength dia 25 ke atas. So carta 25 ke atas ni tak direkomenkan untuk fire low resistant. Bermaksud 0.7 ke bawah dah tak recommend dah untuk flavor salt. Tapi untuk free base, HTPC ke, tak ada HTPC ke, free base yang ada label HTPC ataupun tak ada label HTPC, tak ada option, tak ada dia punya preference untuk resistant. So kalau abang nak pakai 0.3 boleh, nak pakai 0.2 boleh, 0.7 boleh, 0.8 boleh, 0.9 boleh, 1.0 pun boleh. Beza dia dekat mana? Okay, so bila resistant lebih tinggi, abang akan fire lebih rendah. So bermaksud dekat sini, in terms of dia punya strength, delivering dia, dia lebih lembut compare tu bila abang fire dengan 0.6. So kalau abang beza 0.6 dengan 1.0, 1.0 lebih lembut compare tu 0.6. So kalau abang try pakai 1.0, abang rasa dia tak cukup. Kalau abang try pakai 0.6, dia akan enhancekan lagi, dia akan hit, dia akan lebih naik kuat sikit. Tapi kena bear in mind, abang kena berhati-hati. So ada sesetengah OCC, abang akan nampak dia punya apa, juice channel ataupun dia punya weak slot, abang nampak lubang kapas dia tu berbeza size mengikut resistance. Contoh 1.0, lubang dia kecil je abang nampak. Dia ada 4 tapi lubang dia kecil. So kalau abang pakai 0.6, lubang dia makin besar dan juga airflow dia akan makin besar, inner diameter dia akan makin besar. So maksud dekat sini, untuk 0.6 dia punya penyerapan lebih cepat daripada 1.0 dan juga diameter dia, inner diameter coil lebih besar, bermaksud airflow dia lebih luas daripada 1.0. So ada beza dekat situ. So pembuatan coil abang kena faham, dia akan ada beza dekat dalam sekali lah. So walaupun luar kita nampak lubang airflow saja beza, tapi daripada segi dalam, inner diameter coil pun akan berbeza. So coil 0.6 ni biasanya dia lebih besar compare to 1.0. So bila makin besar, kita akan dapat udara lebih banyak. So in terms of airflow bila kita hisap tu, mungkin kita tak dapat sesempit kita dapatkan 1.0. Hadir, mantap. Orang malas chat dah tu cikgu, sebut nama dia kambing. Oh iya ke? Saya salah sebut, saya nampak macam kambing tadi. Rupanya, apa tadi nama? Kumbang. Kumbang tahi cirit rupanya. Betul-betul, betul-betul ni maknanya saya lulus ke apa? Saya lulus. Ha-ha-ha, Kim Hanuel. Selami dalam, simpanlah peluru tu, jangan lepas. Alright, so yang ni yang keempat kita try daripada line up Extreme Series daripada Lavina. So Lavina Extreme Series dia ada 4 line up in total sekarang. So dia ada salt, HTPC dan juga free base. Okay, so dia ada 4. So dia ada extra juice, Red Bull, Sting dan juga Monster. So kita dah try extra juice, kita try yang free base, kita dah try Monster dan kita dah try dia punya Sting. So kita dah ada lagi satu kita nak try, iaitu dia punya Red Bull. Red Bull 15ml, 60pg, 40vg, salt. Salt. Juna berdosa. Bersama pot apa cikgu? Malam ni kita pakai simple, kita pakai Aladdin saja. Sebab ada orang cakap OCC tinggi untuk HTPC, itu yang confused. Preferensinya untuk HTPC. Dia macam orang ni, dia macam mana? Okay. So kalau macam saya pun, biasanya saya akan recommend customer pun pakai resistance yang tinggi. Sebabnya apa? Sebab saya tak tahu ketahanan abang untuk strength. So kita nak play safe. Kita tak tahu abang punya ketahanan. Dan bagi saya, untuk resistance 1.0, majority semua orang berisap. Majoritinya semua orang berisap. Tapi bila kita suggest 0.6, takut dia akan dapat rasa heat tu kuat sikit ataupun airflow dia jadi lawas sikit, tak kena dengan dia. So kita cuba untuk fikir di pihak customer. So kalau customer tu dah biasa, dia akan automatic dia cakap, okay, saya nak pakai 0.6. Tapi kalau dia tak biasa, sebab tu dia tanya 0.6 ataupun 1.0. So biasanya sama ada dia akan terus suggest 1.0 ataupun dia akan explain macam saya explain kat abang lah. So kalau 0.6, heat dia mungkin akan kuat sikit, 1.0 dia lebih smooth sikit. So abang pilih lah, abang nak 0.6 ataupun 1.0. Biasanya macam itulah. Tapi macam mana pun, decision tetap letak pada tangan customer. So normally kita akan cuba untuk consult, so mana yang terbaik untuk customer tu, dan abang boleh try lah. Flavor satu flava, pernah try tak cikgu? One flava rasanya saya pernah try lah. One flava tu saya
Saya tak ingat saya pernah try dulu ataupun tak pernah. One Flower. Saya tak ingat. Eh, Monster not bad lah bang. Dia punya, bila dekat salt tu, Monster menarik. So, kita try dia punya Red Bull pula. Right. So, kita dah try Monster, kita dah try Sting. So, yang ini adalah Red Bull. So, kita kasih masuk dia punya Red Bull. Main YMTL. Oh, tak nyalur ke? Dia, lately ni Aladdin saya ni masalah sikit lah bang. Aduh. Ha, gitu, okay, dah fire. Okay, so yang ini kita masukkan dia punya Red Bull lah. So, Lavina Extreme Series Red Bulls 60pg, 40pg, 15ml. Yo, keep your head in the clouds, bosku semua. Extreme Series by Lavina. So, jom kita try dia dekat dalam Aladdin. So, yang ini yang terakhir kita nak try daripada Lavina Extreme Series, iaitu dia punya Red Bull. Red Bull. Thank you cikgu, sama-sama. Flavor apa ni? Mana satu favorite cikgu? Jadi kita akan buat kesimpulan sebab saya rasa macam ada pertukaran. Dulu saya minat dia punya extra juice dan juga Red Bull. Dulu kalau antara empat tu, best bagi saya adalah Red Bull dan juga extra juice. Tapi untuk malam ni, dua benda yang saya rasa kurang dulu adalah Monster dan juga Sting. Tapi saya rasa dia best. Untuk yang salt ni, rasa dia lain sikit daripada dia punya HCBC. Maybe diorang improve lagi dekat dia punya salt, saya tak sure. Tapi rasa dia memang totally different daripada apa yang saya pernah rasa dekat dia punya HTBC. So saya rasa better lagi dekat salt. So yang ni kita try dia punya Red Bull. Nah, nampak Red Bull ni dia akan ada sweet and sour. Dia punya rasa sour Red Bull tu pun berbeza daripada lime. Yang tadi kita dapat dalam Monster tu, dia sour lime. Yang ini dia punya rasa sour tu rasa masam Red Bull tu bang. Rasa masam yang cekam kat belakang ni tu kan. Rasa macam kat belakang ni ni masam tu. Dia masam dia lain sikit. Rasa beza lah. HTBC dia beza. And salt dia pun beza saya rasa. Tak sama. Tak sama bang. Apa yang saya experience dia punya HTBC dulu, sekarang ni saya rasa empat-empat ni saya rasa okey. Jujur saya cakap, empat-empat ni kira dah improve daripada yang HTPC style tu. Rasa dia tak sama, rasa dia better dekat salt ni. Saya suka dia punya level sejuk tu. Okay, beza dengan freebase tadi, freebase lebih sejuk. Saya try freebase dekat dalam ni, yang ni sejuk dia dalam 6 ke 7 per 10 tau. Yang dekat sini saya bagi saya dalam 5 per 10 saja. Dia tak sejuk sangat, dia just ada cooling effect tu sikit. Macam kau minum air daripada peti ais punya sejuk tu. So dia just sejuk macam tu je. Tak ada yang sejuk macam sampai saya brain freeze ke apa. Yang tu saya buat 3 puff memang saya akan terus tangkap. Saya rasa macam sejuk sangat, dia jadi brain freeze. Yang ni dia lebih tenang. Dia punya rasa lebih better. Dan masam dia, dia punya taste untuk Sting tu, dekat HTPC, saya susah sikit nak dapat dia punya strawberry. Masam dia ada tapi nak highlightkan dia sebagai strawberry tu susah. Tapi bila salt ni saya boleh rasa dia strawberry taste. Ada rasa. Macam kau minum air yang ada strawberry hint sikit tu. Dia macam tu rasa. So better lah dekat salt ni saya dapat flavor dia lebih. Maybe sebab pot ada kemungkinan dia juga. Mungkin sebab Aladdin ni dia boost. So Aladdin dia famous dengan sweet booster kan. Aladdin kan dia famous dengan sweet booster kan. Mungkin lah, mungkin dia lebih manis dekat Aladdin. Tapi serious, better flavoring experience untuk Extreme Series. Better dekat dia punya salt. Saya lagi suka rasa dekat dia punya salt. Guys, siapa yang belum laksanakan 4 perkara dekat YouTube, tolong saya laksanakan 4 perkara dekat YouTube guys. Tolong saya share YouTube live ni. Tolong saya tekan thumbs up. Tolong saya subscribe dan tolong saya tekan loceng di sebelahnya. So, setiap kali kita buat live dekat sini atau setiap kali saya upload video yang baru di YouTube, korang akan dapat notification. So, terima kasih kepada semua yang sudah support saya pada malam ini. Maybe sebab apa mungkin lah bang. Satu benda lagi yang best pasal YouTube adalah dia punya komen, kebanyakannya naik. Banyakkan komen tak, saya tak jarang jumpa komen yang sikit. Biasanya dekat YouTube komen dia banyak. Memang banyak lah komen dekat YouTube, lebih laju naik compare to Facebook. Itu satu benda yang best pasal bila kita buat live dekat YouTube. Cuma untuk keseronokan viewers dia tak sama lah. So korang tak boleh nak main thumbs up, spam thumbs up banyak, nak spam love banyak, spam heart love tu ke, dia tak ada. So dekat sini dia lebih simple kan sikit lah.
Ingat nak try nak jam monster. Okey tak flavornya? Nak try jam monster, okey? Jam monster tak semua bagi saya okey. So yang tu kena tengok flavor apa yang abang nak try. Bagi saya jam monster, saya suka dengan strawberry, blueberry, blackberry. Apple saya rasa kurang. Tapi dia ada banyak flavor baru lagi tau. Saya pun tak test lagi yang baru. Cuma bagi saya yang okey untuk jam monster, blueberry, strawberry, blackberry. Yang tu tiga tu lah. Tak boleh letak stiker bearing lah tu lah. Dekat sini dia limited sikit. Dia tak banyak benda yang viewers boleh main. So korang boleh komen, korang boleh bersembang antara sesama lain, korang boleh tekan thumbs up, korang boleh tolong saya share. Itu je lah yang saya rasa yang boleh buat. Susah saya nak vote ni bang. So antara empat ni, susah saya nak vote mana yang best. Bagi saya empat-empat ni saya rasa okey. Seriously, improve. Saya rasa empat ni improve daripada apa yang saya rasa dari HTPC. Very good Lavina. Semoga terus sukses. It's a very good flavor. Saya suka dia punya rasa. Dia punya manis tak terlalu manis. Dia punya rasa masam dia just nice. Saya suka. Dia punya level sejuk pun saya suka. Tak terlalu sejuk sangat. Dalam 5. Very good. Alright, so saya rasa sampai di sini saja kita punya live pada malam ni. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam hashtag kasuan hashtag pendapat saya di YouTube pada malam ini. Thank you so much for your support. So remember guys, vaping is 95% safer than traditional cigarette. Bukan bermaksud dia 100% selamat. Dia 95% lebih baik daripada rokok yang mengandungi 4,000 jenis bahan kimia termasuk tar yang boleh menyebabkan kanser. So please get the facts right, spread the truth. As always, bosku semua, be awesome and stay awesome. Stay tuned dan saksikan setiap pendapat saya. Kita jumpa lagi di live yang seterusnya. Saya Hazim Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Have a nice evening and I will see you guys in the next live stream. Peace. Bye bosku semua. Terima kasih bosku semua. And kita jumpa lagi di live yang seterusnya. Bye-bye. Saya pernah beli Blackberry. Bagi number pin cikgu. Number pin? Daus baring. Thanks cikgu sama-sama. Thank you cikgu. Thank you sama-sama. Bye guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.